Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Otai dari MW Motor Group. Ya, hari ini sore hari, saya akan memberangkatkan dua mobil, yaitu Avanza Veloz ke Medan, dan ini ke Aceh. Ya, ini saya review satu-satu dulu, yang Veloz bisa besok kita uh, uploadnya. Sebelumnya buat teman-teman mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan yang punya hajat dikabul hajatnya, yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat selalu, sukses selalu, barokah rezekinya amin ya robbal alamin. Sedang teman-teman yang sedang bekerja ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari, uh, kebetulan dua mobil ini berangkat malam ini karena kapal sih besok tapi uh, dibawa ekspedisi malam ini langsung dibawa. Jadi sama-sama ke Medan nih, ini ke Belawan, itu ke Medan, itu langsung ke Medan, Velos, Tapi nanti besok aja kita uploadnya <tuh> eh, videonya sudah duluan sih, punya Om Citumorang. Nah jadi ini punya Om Azwar, ini Gen 3 tahun 2013, warna abu-abu. Ya, request sesuai dengan budget beliau. mau upgrade nya apa? Ini upgrade nya habis 14.750.000. Ya, jadi sama teman-teman tinggal ditambahin tuh 67 setengah jadi upgrade-nya habis segitu habis 14 juta 750.000 Nah untuk upgrade-nya sendiri bisa lihat nanti di link deskripsi ada juga foto-foto mungkin buat teman-teman contoh-contoh upgrade itu ada di Instagram saya etrostaromu nama asli saya itu ya Nah jadi ini teman kita atau sahabat kita Azwar Bapak Azwar ini orang Aceh mempercayakan unit nah, beli di kita total harga berarti berapa tuh 82 juta 250 .000. ya segituan lah pokoknya habis upgrade nya 14 juta 750 tinggal tambah biaya unit 67500 ini beli online ya jadi untuk biaya unitnya langsung bayar ke bluebird rekening bluebird Oke jadi ini warna abu-abu tahun 2013 nah untuk upgrade nya sendiri Om Azwar minta lamp ya untuk bawahnya depannya nih kita pakaikan fog lamp led jadi warnanya led seperti ini ada lampu DRL atau lampu senja ya, untuk memanis seperti itu <tuh> jadi fog lampnya led nah untuk lampu kecil kita ganti blue ya kita ganti warna blue nah di sini ada grill grillnya kita pakai chrome ya grill Vios G atas bawah kumisnya chrome grillnya juga chrome Nah jadi itu upgrade untuk depannya seperti ini yang penting fungsi bukan gengsi katanya jadi nyicil-nyicil uh, upgrade-nya nih kecil-kecilan ya jadi menyesuaikan budget gitu Nah untuk kaca depan nih kita request ini juga kaca ya jadi lebih rapih kalau gen3 kan gak ada kaca karetnya ya tapi kita ya pakaikan karet seperti ini jadi rapih dia ya untuk karet wiper juga baru ya sesuai dengan permintaan karet wiper baru Nah untuk send sendernya kita tutup, kita beri emblem vpti juga di sini, ya nutup send. Nah ini minta sesuai request lampu sennya di sini, ya jadi uh, lampu send spion, tapi belum retract ya, jadi Sen aja, jadi belum retrack karena budgetnya nggak cukup, jadi retracknya dibuang, jadi hanya send saja nambah send. <tuh> nah lalu untuk sepatunya pakai uh, velg om ring 16 second ban second seperti ini depan belakang ya ring 16 second ban second lalu di samping sini ada talang air ya kaca film kita pakai solar guard atau sparta ya karena mengikuti main chrome jadi ininya juga eh, seperti solar jadi masuk konsepnya seperti ini ya Nah untuk atapnya sendiri diberi sirip hiu ya seperti ini. Nah untuk interior di sini sudah kita rapikan. Beliau juga request karpet dasar ya agar bersihnya gampang. Nah karpet karet ini gratis ya dari Bluebird ya. Nah di sini sudah double din juga. Nah ini surat-suratnya sudah lengkap, tidak tidak cabut berkas ya plat hitam atas nama PT. Nah ini ada merchandise dari MW Motor. Yaitu. Nah sudah power window juga. Sudah power window, sudah kita salon, sudah kita rapikan, ya, no, sudah kita bersihkan semuanya, seperti ini, sudah rapih Nah di atap kita berisi review, Nah, lalu daktel ya, pakai daktel OM. Ya, jadi main sporty seperti ini. Sesuai dengan permintaan. Nah, di sini ada emblem Vios G. Ya, kita beri emblem Vios G, lalu ada sensor parkir, kamera mundur. Nah, di bawahnya kita hidupkan ya. Ya, pakai strobo. Jadi kalau misalkan lampu kecil nyala dia ikut nyala, tapi kalau misalkan lampu eh kita injek rem dia kedip-kedip. Jadi lebih cantik aja kalau lagi di jalan gitu ya. Nah untuk upgrade-nya hanya itu saja. Untuk interior sendiri ya power window, alarm seperti biasa. Nah ini ada tombol fog lamp. Nah ini walaupun sudah senspion tapi belum retract ya. Jadi aksesoris saja sen karena di sendernya ditutup ya sesuai dengan permintaan. Jadi masih manual spion. Nah ini sudah double di din, ya. Sudah kita rapikan, sudah kita bersihkan. Nah untuk kilometer sendiri Om Azhar 266.000 ribu ya 266.000 sudah rapih nih, sudah bersih yaitu kita hidupkan coba mesinnya nah, oke, kita cek mesinnya ini, kita cek mesinnya ya sudah kita salon, sudah kita bersihkan Wah. masih halus ya, suaranya ya itu km 260.000 jadi seperti ini tampilannya. Ya, jadi ini habis upgrade-nya 14.750.000 Platita batas nama PT atau belum cabut berkas. Yaitu. AC dingin ya, motor pen main. Jadi semuanya sudah selesai. Ini malam ini langsung dibawa ya. Walaupun kapalnya berangkat besok tapi Hamin 1 sudah dibawa barang Velos ini. Velos nanti kita kirim ke Medan, besok kita review. Ya. Nah, ini jadi sudah lumayan lah. Untuk unitnya yang penting fungsi, bukan gengsi. Oke. Okay? Nah, untuk klakson juga sudah keong ini. Uh, klaksonnya sudah keong, ya, sesuai dengan request. Jadi ini unitnya Om Azhar. Ya, kalau pesan gini berapa hari, dua minggu. Ya, karena tidak pakai custom apa-apa, tidak pakai custom interior atau tidak pakai uh, cabut berkas, tidak pakai lalu custom jok, custom lampu dan lain-lain body kit gitu karena kalau misalkan custom itu kita pasti estimasi jauh lebih lama ya kalau gini bisa kita upgrade nanti ini dari Palembang kita apa kita review juga lalu itu dari Aceh juga warna hitam besok punya Om Mustaqim kita review juga ya jadi ini unit punya Om Azwar ya oke baik segitu aja dari saya karena sudah sore juga karena buru-buru juga saya uh, mau ada rapat di rumah sih. ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Wassalam, salam sukses dari saya Otai. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa bersilaturahmi, bertukar pikiran ya. <tuh> Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, salam suka selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.